Main apa lagi? Main games. Tes games, oke. Tes kemesraan namanya. Tes kemesraan. Saya mohon izin ke Pak Yudo dulu. Pak Yudo dapat satu whiteboard. Bu Vero. Nah, jadi ini adalah game sederhana. Game sederhana yang akan diikuti oleh Pak Yudo dan juga Ibu Vero. Ini tolong dijawab sesingkat-singkatnya dan tidak boleh mencontek. Ibu gak boleh contek Pak Yudo, Pak Yudo gak boleh contek. Ya kecontek dong Bu, kalau ngadep sini. Jadi ininya di sini. Kelihatan berarti. Kelihatan, nah jangan nyontek. Gak boleh nyontek. Saya akan menyebut pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Saya tadi kesini diajak kuis ya. Iya Bu. Pertanyaan pertama. Bapak langsung dijawab, gak boleh mikir, harus jawaban cepat ditulis, ibu juga seperti itu, jangan ngelirik, kalau ngelirik kena SP1, oke? Tanggal berapakah peringatan wedding anniversary bapak dan ibu? 3, 2, 1, tunjukkan ke kamera jawabannya. Oke, tahunnya pak? Ini saya gak ikut campur ya. Oke. Okay. Semoga benar ya Pak ya. Dibuka. Enggak, dibuka Bu. Anniversary, wedding anniversary. Wedding anniversary tanggal hari pernikahan. Iya Bu, gak boleh curang. Loh. Tanggal pernikahan. Buka, buka Pak. Saya pikir tanggal ulang tahunnya. Oh ini ulang tahun maksud Bapak. Oh gak tahu, benar. Oh iya. Coba Pak tanggal anniversary-nya Pak. Ini Pak, silakan Pak. Pak berdoa ya Pak ya, saya gak tanggung jawab cuma ya, saya ikutan doa. Saya gak ikut campur ya. Ya ampun semoga maaf, ya ampun. Kuisnya bahaya banget ya Pak. Bu Vero sabar Bu. Maaf nih Pak. Tunggu maaf, ini Pak. Produsernya jangan bikin berantem. Bapak mau minum dulu Pak, boleh Pak? Boleh. Bapak minum jamu dulu Pak. Oke, ini adalah bukti wedding anniversary 21 Oktober 91. Oh benar. Benar alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Gak jadi. Hampir salah. Saya khawatir Mbak ada tanggal lain gitu loh. Untung ngompak ya Bu ya. Ntar kan bisa salah bahaya. Untung pas tahun 91. Luar biasa ya. Ini Bapak Ibu yang nonton itu, aku piro langsung gitu semua pasti. Karena saya yakin lupa semua itu. Tapi itu terbukti Pak. Karena biasanya kadang-kadang suami itu suka lupa Pak. Istri kesel. Padahal istri udah nunggu-nunggu kado Pak. Kalau pada anniversary gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Pak, jangan tegang Pak. Bapaknya dari tadi ini hostnya, iya ya. Hostnya kayaknya mau ngerjain saya di sini, oke. Okay. Kayak Pak Yudo mulai nyesel datang ke sini Pak. Tahu gitu cuma pura-pura sibuk. Ke kantor tadi ya. Oh, itu beneran ke kantor saya. Siapa di antara Bapak dan Ibu yang naksir duluan? Ayo. Jujur. Siapa yang ngasih bunga duluan siapa? Ayo keduanya. Ini semuanya ngaku-ngaku ya. Semuanya satu bapak, satunya ibu. Bapak gak ngaku, apa ibu yang gak ngaku nih? Enggak, kalau begini artinya imbang kan sama-sama. Sama-sama punya kepercayaan diri yang tinggi ya Pak ya. Nanti kalau saya sendiri atau ibu sendiri sepihak. Nah, tapi tunggu Pak. Gak sepihak dua-duanya. Bapak tersinggung gak Pak? Ibu nulis bapaknya gede banget loh. Kayak ingin memastikan saya yang paling benar. Bahwa bapak naksir beneran. Jadi tunggu. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya. Jadi ibu yang naksir duluan. Apanya? Ibu yang naksir bapak duluan. Enggak. Enggak Bu. Orang saya di Surabaya bapak udah langsung datang ibu saya. Oh gitu. Enggak pakai pacaran Bu. Bukan. Ngambil hati orang tua saya. Oh. Cie bapak cie. Termenggait. Kalau pengen. Katanya kalau pengen mengenakan anaknya kan harus orang tuanya dulu. Oh. Zaman dulu. Zaman dulu. Ben, tolong diingat ya, jadi caranya mendekati wanita idaman langsung begitu ke ibu bapaknya. Enggak, okay. Artinya itu kita menunjukkan tanggung jawabnya dulu. Aha, ke orang tua jadi sudah pasti gitu ya. Iya ini loh aku. Nah, gitu. Tepuk tangan dong untuk Pak Yudo. Oke, jadi kan baru itu pertama kali bawa kue apa teman dulu kue cake bolu yang bolong itu. Ya. Diisi, masih ada Bu sekarang? Enggak ada. Oh udah enggak ada? Dikasih lilin gitu. Sambil kalau Taruna AL, mungkin Taruna semuanya, ada cincin. Cincin akademi, nah sepasang. Waktu itu saya disuruh tutup mata, diajak masuk ke rumahnya kakaknya yang di kompleks sana. Sambil bawa kue, nyanyi. Nyanyi pun juga gak lengkap mbak.
panjang umur, selamat ulang tahun. Oh, kebalik gitu. Gimana aku gak guyu, Mbak? Oh. Ini nyanyi apa-apa sih? Jadi guyu tuh ya, Bu ya. Ini lagu karena, apa? Lagu apa? Karena gak bisa nyanyi dulu, Mbak. Terus? Oh, sekarang jago sekarang. Sekarang jago. Dulu terus nyanyi. Nemu cincin di situ. Bukan nemu cincin. Ngomong aku suka sama kamu. Iya. Yeah. Kan cincin ada ini nih. Iya. Yeah. Cincin yang besar ini untuk saya. Yang kecil untuk calon istri saya. Oh, so tapi, sweet. Tapi kalau enggak cukup, kembalikan. Dan, kalau enggak jadi, kembalikan. Oh, oke. Okay. Saya enggak mau nerima. Maaf ya, Mas. Kalau hanya cuman numpang-numpang di sini terus dikembalikan, saya enggak mau. Enggak usah sekalian. Wong bukan Mas. Oh, kalau Mas ya dia. Bukan karena bukan Mas. Saya bukan main-main, karena saya sudah kerja, sama-sama sudah kerjanya, bukan untuk pacaran mainan lah. Main-mainan. Ya sudah satu-satu. Oke, jadi gitu sejak loh. Saat itu sampai sekarang. Sampai sekarang. Tepuk tangan. Pas senang lagi. Dapat akhirnya emasnya ya Bu ya? Bukan emas, cincinnya pas, dapatnya Mas Yudo. Oh iya, dapatnya Mas Yudo. Oke, sekali lagi ya Pat, satu pertanyaan ya. Kapan terakhir kali Bapak bilang I love you? Bapak kalau gak kuat boleh lambaiin tangan ke kamera, Pak. Iya, Pak. Tolong, tolong. Aku udah sakit perut loh ini. Aku sakit perut karena si Bapak udah bisik-bisik. Gak pernah. Coba. Oh benar, gak pernah. Gak pernah. Gak pernah. Gak pernah. Oh. Jadi kata-kata I love you itu tidak selalu harus diucapkan. Gimana Pak, gimana? Oh. Tidak selalu harus diucapkan. Terus diapakan? Di dalam hati saja. Oh. Pak, tapi gini Pak. Ini ya Pak ya. Mumpung ada anggota-anggota Jalasan Sastri. Lorati kembang. Gini Pak. Sabar Bu untuk Vero. Untuk membuktikan bahwa. Sabar Ibu. Bahwa kadangkalanya cinta perlu diutarakan. Betul. Saya mau Ibu diri sini dulu. Bu. Alhamdulillah. Bapak menggoda. Berdiri di sini boleh Pak. Sulit. Kita sebelah sana, kita sebelah Pak sana. Monggo sih Pak Yudo. Gitu sih, Mas. Sini. Kita sulit saksi. Biar ini, Bu. Hati aman ya, Pak? Aman. Mic-nya boleh ya, kayaknya, sulit. Iya. Sulit. Ya. Oke. Okay. Saya cuma pengen Bapak bilang I love you. Kan gak pernah, Pak. Sekali aja boleh dong. Iya, jadi saya mau di sebelah sini. Ini disaksikan loh oleh Ibu Jala Senastri loh. Boleh Pak, ayo boleh. Pak. I love you, Jeng. Tepuk tangan, Jeng. Piye Bu rasanya? Terpaksa kayaknya. Piye Bu rasanya? I love you, Jeng.